Salam Carbolovers, kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk bernostalgia sejenak mengenang salah satu legenda AC Milan, Paolo Maldini. Seorang bek tangguh yang menjadi pilar utama dan juga loyalitasnya sebagai pemain yang mendedikasikan dirinya hanya di satu klub, yaitu AC Milan. Seperti apa ceritanya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel kesayangan kita Carbo TV dan jangan lupa nantikan video-video update selanjutnya. Mantan pemain sepak bola profesional asal Italia, Paolo Maldini dikenal sebagai salah satu bek kiri sekaligus bek tengah terbaik di dunia. Paolo Maldini memiliki nama lengkap Paolo Cesar Maldini yang dilahirkan di Milan, Italia pada tanggal 26 Juni 1968. Ia merupakan anak legenda Rossoneri, Cesar Maldini. Paolo muda memulai debut di musim 1984-1985 pada usia 16 tahun di bawah asuhan Nils Liedholm. Ia dipromosikan pasca namanya tampil apik saat membawa tim junior Milan mendulang Coppa Italia Primavera. Selanjutnya, pada musim 1985, Maldini ditarik untuk membantu rekannya memperkuat skuad AC Milan senior. Di musim perdananya, Maldini berkesempatan untuk mendapatkan ilmu langsung dari seniornya yang juga mengawal jantung pertahanan Milan, Franco Baresi. Musim perdananya di Milan berjalan sempurna. Maldini sukses mendulang 25 laga di musim perdananya. Dalam kesempatan tersebut, ia sukses mendulang Scudetto dan Supercoppa Italia. Pemain asal Italia ini dikenal mendedikasikan seluruh karirnya bersama AC Milan, klub tempat di mana Maldini dilahirkan. Terhitung selama 25 tahun, Maldini memperkuat skuad AC Milan hingga dirinya menyatakan pensiun di usia yang menginjak ke 41 tahun pada tahun 2009. Saat bersama AC Milan, tepatnya di akhir era 80 dan 90-an, Maldini telah meraih banyak gelar. Di antaranya adalah Liga Champions 1989, 1990, 1994, dan Serie A 1991-1992. Meskipun demikian, karirnya bersama AC Milan tidak selalu berjalan mulus. Pada akhir era 90-an, Maldini dan AC Milan sempat terpuruk. Namun, AC Milan bangkit kembali pada tahun 2000-an dan berhasil meraih gelar Liga Champions di tahun 2003 dan 2007. Atas hal inilah, Maldini dikenal oleh para fans Rossoneri sebagai salah satu pemain yang memiliki loyalitas tinggi terhadap AC Milan. Dalam skala internasional, Maldini turut bersama timnas Italia terhitung sejak Piala Dunia 1998 dengan posisi sebagai bek sentral. Seiring dengan berjalannya waktu, Maldini menyatakan mundur dari skuad timnas pada tahun 2002. Selama karirnya bersama timnas, Maldini telah mencatatkan dirinya sebagai pemain dengan rekor penampilan terbanyak dalam timnas Italia. Dengan total kehadiran sebanyak 4 kali dalam ajang Piala Dunia. Bahkan Maldini pernah membantu timnas Italia maju hingga final Piala Dunia 1994.